Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Kulawargi Setiawan. Hari ini kami akan mereview Easy Pour dari Tupperware. Satu set Easy Pour isinya 2 pieces. Ada yang kecil dan juga ada yang tinggi. Kita review dari yang ...4,5 cm. Diameternya 8,7 cm. Lalu volumenya 930 mili. Ukuran diameter yang tinggi dan yang pendek itu sama. Bisa kita lihat. Terlihat perbedaan dari volumenya. Yang kecil hanya 440 mili. Lalu tinggi 13,5 cm untuk yang pendek ya. Sekarang kita lihat tutupnya. Tutupnya sama ukurannya ya, karena diameternya sama ya dua-duanya. Jadi kita review cuman satu ya. Di bagian dalam tutupnya pasti terdapat lubang kecil. Gunanya agar saat kita menuangkan cairan, cairan itu tidak tumpah kemana-mana, tapi masuk lagi ke dalam wadah. Cara menutup Easy Pour ini, bagian atas tutup harus dibuka dulu ya, Baraya. Jika bagian atasnya tertutup, maka kita akan kesulitan menutupnya. Setelah bagian tutupnya rapat tertutup, baru bagian atasnya ditutup. Menutup Easy Pour yang tinggi sama dengan menutup Easy Pour yang pendek. Bagian atas tutup pasti buka dulu. Setelah rapat, baru bagian atasnya ditutup sampai bunyi klik. Jika belum bunyi klik, maka ada sedikit ruang di antara bagian tutup atas dan bagian bawahnya. Dan jika itu terjadi, maka cairan akan tumpah kemana-mana jika Easy Pour-nya jatuh. Sekian review Easy Pour dari kami, semoga kalian suka. Silahkan share video ini ya, Baraya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.